Yang pertama ada Toyota Kijang Kapsul 1.8 varian LGX EV automatic transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp64.500.000, harga yang ditawarkan sudah net, dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.715.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 160.000 sampai 165.000. Lokasi mobil berada di Pondok Kelapa, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini dijual Toyota Kijang LGX automatic bensin 2003, kondisi mobil masih istimewa. Mobil siap luar kota, AC double blower, tip V-Rage, mesin matic masih oke, body cat interior original, PR pajak baru saja mati. Jika teman-teman berminat silahkan menghubungi penjualnya. Yang kedua ada Toyota Kijang Kapsul 1.8 varian LGX EV automatic transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp65.000.000, harga yang ditawarkan masih bisa dinego, dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.715.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 150.000 sampai 155.000. Lokasi mobil berada di Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan keterangan mobil ini dijual Toyota Kijang LGX automatic. Kondisi mobil siap pakai keluar kota atau keluar Jawa. AC double blower kondisi dingin. Matic masih sangat responsif. Kaki-kaki kondisi empuk dan senyap. Pajak hidup masih panjang. Kondisi mobil tinggal gas saja. Jika teman-teman berminat silahkan menghubungi penjualnya. Yang ketiga ada Toyota Kijang Kapsul 1.8 varian LSX EV manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp68.000.000, harga yang ditawarkan masih bisa dinego, dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.715.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 250.000 sampai 255.000. Lokasi mobil berada di Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan keterangan mobil ini mesin kering, tidak ada rembes, power steering ringan, electric mirror aktif dan baik semua. Alarm atau central lock semuanya normal. AC single Denso kondisi dingin sampai ke belakang. Kondisi ban masih tebal. Pajak hidup sampai bulan 7 tahun 2022. Ada asuransi dan masih hidup sampai bulan Oktober. Manual masih oke. Mobil siap pakai. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan menghubungi penjualnya.